Menaker tarika pikir ngadalikan inflasi serta ngajolna harga pangan di pasar, pemerintah Kabupaten Bandung ngokolakan bazar Ramadan. Dinamprona komoditas pangan anu di jarwalana teh mangrupa kabutuh pokok premium, kelawan harga anu lebih murah batan di harga pasar. Pemerintah Kabupaten Bandung ngokolakan bazar Ramadan pikir ngadalikan inflasi serta ngajolna harga pangan di pasar. Dinamprona, komoditas pangan anu dijarwalanana teh mangrupa kabutuh pokok premium kalawan harga anu leuwih murah batan harga di pasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Diki Anugrah ngebrehkeun, komoditas pangan anu dijual dina eta bazar Ramadan teh nyaeta beas, minyak turta, gula bodas. Ari harga per paket keur eta komoditas anu tilu teh nyaeta beas 5 kilo, minyak 3 liter sarta gula bodas 3 kilo. Nitih 78.000, anu harga sakuduna 140.000. Dina bazar Ramadan Kiwari, Lianti ngajarwalan kabutuh pokok oge dipapaisan kumang pirang produk UMKM. Rangka pengendalian inflasi dan juga dalam rangka kegiatan Hari Keagamaan Nasional yaitu di bulan suci Ramadan ini. Karena gelar OPM ini kita sebar di 4 kecamatan, kemarin sudah dilaksanakan, tapi juga kita pasar murah di beberapa kecamatan. Kita kerjasama kolaborasi dengan Bispakan, dengan membagi wilayah masing-masing kecamatan. Intinya seluruh kecamatan kita sudah lakukan distribusi pasar murah dan OPM bersubsidi. Masih cek Diki Anugrah, eta bazar Ramadan teh rarancangna bakal dipaju tepi ka poe Kemis 28 Maret 2024. Rezitia Prasaja, Bandung TV.